persiapan mudik. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11. Padahal gabungan ya bos kita. Jambi menuju Jakarta mudik 2022. Lampu merah Kota Batu, Gang 10. ALS Padang Bukit Tinggi dari Jakarta lintas Simpang Tempino, Kabupaten Muara Jambi. Masuk naik dari Simpang Tempino 3 orang. Sungai Landai, Jalan Jambi Palembang KM 34. Stop dulu. Diperbaikan. Kawan ya. Oh, ini keren nih. Thank you.
menuju ke Jambi. Oh, banyak antri. Ya, pasar itu ramai banget. Kalau ke sana arah Jambi, Pekanbaru, ke Padang, ke Aceh, ke Sumatera Utara. Kalau ke sana ke Palembang, Lampung, ke Jawa. Nyebrang Selat Sunda. Ini mampir dulu di rumah makan Musi Indah. Wah, itu mau kemana tuh? Oh, dari Bogor, F. Nopolnya F. Ke arah Jambi, Pekanbaru, ataupun ke Sumbar, ke Padang, atau bahkan ke Medan, ke Aceh. Ini mampir dulu. Mau ke Jakarta dari Jambi, mau ke Jakarta, mampir dulu jam 4:30 di rumah makan Musi Indah, Jalan Palembang Jambi, KM75 Betung Banyu Asin. Biasa bus-bus di sini rame, tumben ini masih sepi. Cuma ada 2 bus, Handoyo dengan bus saya tuh. Kita Rabu. Udah lama banget nggak mampir ke sini. Terakhir balik dari Jakarta ke Jambi naik bus tahun 2008 ya. Orang rumah lagi hamil waktu itu, anak pertama. Sekarang balik pakai bus lagi sendirian. Alhamdulillah habis sholat, tunggu sholahnya. Ini rumah makan Musi Indah, Jalan Palembang Jambi. Nah, beli nasi ayam, nasi bungkus. Sebungkusnya 30.000. Si ayam, Bang. Iya. Rumah makan Musi Indah. Ramai banget yang enggak puasa. Ini kalau mau beli nasi bungkus, Bu. Nasi ayam sebungkus 30.000. Bus Handoyo. Sekarang jam 4:30 masih kosong. Parkirannya masih kosong. Nah, itu mobilku. Nasi bungkus buat buka puasa ya, okay. Lauk ayam harganya 30.000 per bungkus. Mantep.